orientalis, orang barat. Mereka pandai mengkaji Al-Quran, tapi diorang tak pandai mengaji. Kita nak yang mana? Antara dua golongan kita nak yang mana? Ha? Nak dulu? Maksudnya? Kita nak pandai dua-dua kan? Nak pandai mengaji dan nak pandai mengkaji. Sebab apa? Apa ta'rif Al-Quran? Sebagai kesimpulan, saya nak sebut Al-Kitab Al-Quran ialah Al-Kitab Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Muta'abad Bitilawatihi. Apa maksud Al-Muta'abad Bitilawatihi? Kita baca Al-Quran tu pernah menjadi satu ibadah kan? Rugi tak kan? Masa yang kita lalui kan? Rugi tak kalau kita tak penuhi dengan ibadah kan? Bolehkah kita di dalam dewan kuliah kita nak solat? Dengan solat kita tak cerita kata apa ni kan? Tapi boleh tak kita bawa Al-Quran dalam dewan kuliah? Boleh kan? Kita bawa Al-Quran sampai kita nak lari daripada cakap benda-benda yang lama. Kita baca Al-Quran dan dapat pahala ibadah kan? Dan dapat pahala salat ibadah. Jadi mungkin sekadar itu dah perlu. Mudah-mudahan kita dapat berinteraksi kan, dengan Al-Quran yang lebih baik kan. Yang lebih baik kita dapat yang pentingnya kita bukannya kita duduk dengar ni, yang penting kita praktik kan, praktik apa yang kita dapat kan. Yang kita dapat. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Anda serahkan kepada pengurusi majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ustaz.